Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah kita bertemu kembali di majelis yang mulia ini, di majelis ilmu, majelis zikir yang kita membahas di dalamnya insyaallah di pagi hari ini, yakni kitab Tafsir Jalalain yang kita akan lanjutkan pada pembahasan surah An-Nisa ayat yang ke-135 dan seterusnya biiznillah. Mudah-mudahan selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan membacakan beberapa ayat yakni 135 sampai dengan 140 atau 141 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini membicarakan tentang orang-orang mukmin, membicarakan tentang orang-orang kafir, membicarakan tentang orang-orang munafik. Kita belajar di sini adalah berbicara tentang orang-orang mukmin, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Bagaimana keberadaan mereka? Diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-135, Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina. Jadilah kalian itu orang-orang yang menegakkan, ay qaimina. Menegakkan, ya, orang-orang yang menjadi penegak, menegakkan, ya, menegakkan hukum tentunya, ya, menegakkan segala sesuatu bil qisti ay bil adli, yakni menegakkan keadilan. Jadi menegakkan segala sesuatu dengan keadilan. Syuhada'a, menjadi saksi, ya, syuhada'an sebagai saksi bil haqi, terhadap kebenaran, lillahi, untuk Allah, walau sekalipun kanatis syahadatu, adanya keberadaan persaksian itu, ala anfusikum, atas diri kalian sendiri. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya, kepada orang-orang yang beriman, untuk berkata benar sekalipun kebenaran itu menyakiti dirinya sendiri. Harus berkata benar, harus adil sekalipun itu merugikan diri sendiri. Harus berkata adil sekalipun itu nanti akan mendatangkan, ya, membahayakan dirinya sendiri misalkan, gitu ya. Jadi sekalipun itu akan memberatkan dirinya sendiri, dia harus berkata dengan perkataan yang adil. Tidak boleh berbuat zalim. Ya, tumelek nang wong liyane, adil nang awake dhewe mbujui. Kan itu ya, kepada dirinya sendiri, kalau untuk kepentingan dirinya sendiri dia tidak mau berbuat adil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, jadilah kalian para penegak keadilan sekalipun itu akan memberatkan diri kalian sendiri. Fashhadu 'alaiha bi an tuqirru bil haqqi wa la taktumuh. Maka persaksikan oleh kalian syahada itu, saksi itu, dengan kalian mengakui kebenaran dan jangan kalian menutupinya, ya, sekalipun itu memberatkan diri sendiri. Atau memberatkan siapa? Alal walidain, kepada dua orang tua, sekalipun itu memberatkan dua orang tua, ya. Wal aqrabin, atau siapa? Kerabat, ya. Jadi sekalipun itu adalah kerabat, jadi tetap harus bersaksi dengan persaksian adil. Kalau itu adalah sebuah persaksian. Ya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu memberatkan dirinya sendiri atau mungkin mengurangi bagian dari miliknya misalkan, atau yang diakui misalkan, ya dia tetap harus bersaksi, mengatakan yang hak adalah hak, mengatakan yang benar adalah benar, jangan sampai kemudian menutupinya. Sekalipun memberatkan dirinya sendiri, sekalipun memberatkan kedua orang tuanya atau kerabat karib kerabatnya. Iyakun, jika keberadaan gitu ya. Iyakun, jika keberadaan al-masyhud alaihi, yang disaksikan, yang dia bersaksi untuknya, ya, yang terdakwa, ya, yang bersaksi atasnya atau untuknya, yakni ghaniyan kaya au faqiran, atau dia miskin, wallahu aula bihima, maka Allah itu lebih tahu kemaslahatan, ya, kebaikan bagi keduanya, minkum dari kalian. Wa alamu, dan Allah itu lebih tahu bimasalihihima, dengan kemaslahatan bagi keduanya, ya, bagi keduanya. Ya, ini misalkan ya ini berkaitan dengan masalah harta kan gitu, misalkan ya berkaitan dengan masalah harta. Orang tua ditagih orang bayar untuk bayar hutang. Kata orang tua misalkan gitu ya, aku wis nyaur. Kita anaknya tahu kalau bapaknya dorong nyaur, misalku contoh gampangnya gitu. Mari kita katakan kepada yang nagih, misalkan dia, sampean bener bapakku salah, bapakku dorong nyaur gitu. Misal itu diantara contoh gampangnya seperti itu. Ya apalagi karib kerabat yang lainnya. Jadi mengatakan benar ya adalah benar, sekalipun itu berat atas diri sendiri, kedua orang tua atau karib kerabat yang lainnya. Ya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan kita tahu dulu bapak ya pernah menghibahkan tanahnya, ya menghibahkan tanahnya kepada satu instansi tertentu. Cuma sampai mati durung tahu di suratno. Nah, gitu ya. Belum pernah, itu kan yang sering jadi masalah kan di situ ya. Tidak segera disuratkan hibah, tidak ada bukti secara tertulis. Nah, itu kan jadi masalah. Lah kita anaknya tahu dan menyaksikan. Hanya kita anaknya, sementara anak-anak lain tidak tahu. Lalu anak-anak lain menuntut, mana buktinya dan sebagainya. Maka kita bersaksi, aku sebagai saksinya, dulu bapak menghibahkan ini untuk instansi ini, untuk keperluan ini dan lain sebagainya. Dan itu harus bersaksi. Kalau tidak, maka dia tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya atas apa yang dia ketahui itu. Kan dengan dia bersaksi itu kan berarti dia hilang kesempatan untuk memperoleh kan gitu ya bagian dari tanah tersebut yang itu bukan haknya jelas karena sudah dihibahkan oleh orang tuanya. Misal yang semacam itu. Ya jamaah sekalian dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Fala tattabi'u al-hawa, maka jangan kalian mengikuti hawa nafsu. Fi syahadatikum, di dalam persaksian kalian. Bi an tuhabbu al-ghaniyya li ridahu, ya, dengan kalian menyenangi kekayaan gitu ya. Dengan menyenangi kekayaan. Ya al-ghaniyya, antuhabbu al-ghaniyya, kamu menyukai yang kaya liridau, karena demi mendapatkan ridhonya si kaya. Gitu ya. Au al-faqira rahmatan lahu, atau kamu menyukai yang fakir karena sayang sama dia. Misalkan gitu ya. Seakan rek iki melarat gitu ya. Aku bersaksi engkau hilang. Nah, gitu ya. Jadi misalkan dia ini miskin gitu ya, dia ini adalah orang miskin, kemudian dia menempati tanah yang bukan miliknya, misal semacam itu, atau dia bangun bangunan di tanah yang itu bukan miliknya, bikin warung, bikin lapak, misalkan gitu ya, yang bukan miliknya. Kemudian yang punya menyuruh dia untuk bongkar, gitu ya. Misalkan yang semacam itu. Yang semacam itu, maka kita yang tahu bahwasanya itu memang bukan miliknya. Ya kita ngomong, memang itu bukan milikmu. Dan kamu tidak punya hak untuk bangun-bangun di sana. Bukan salah orang yang bongkar, gitu ya. Bukan salah orang-orang yang bongkar. Salah sendiri kamu bangun bukan pada tanah milikmu sendiri. Ya itu enggak salah, misalkan gitu ya. Tidak salah, ya. Tidak ada salah. Maka kamu harus berkata benar. Jangan gara-gara yang kamu bersaksi atasnya kaya, kamu ingin mendapatkan ridhonya si kaya. Atau gara-gara kamu ya, yang akan kamu saksikan itu adalah orang miskin, kamu seakan sama orang miskin, sehingga kamu tidak berkata benar. Jadi harus benar dalam segala hal, gitu ya. Jadi harus benar dalam segala hal. Yang hak yang hak, yang batil adalah batil. Itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya contoh misalkan ya sering ada penertiban, ya penertiban PKL oleh Satpol PP. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Ya PKL-nya, kan gitu ya. Yang salah itu ya itu mereka sebenarnya. Ya kalau kita melihat kasihan ya kasihan gitu ya. Tapi salah tetap salah. Kita katakan ya mereka salah. Tidak mentaati aturan. Dia jual di trotoar sehingga mengganggu haknya pejalan kaki, kan gitu ya. Atau di trotoar sudah penuh, dia di pinggir jalan, akhirnya jalanan macet dan lain sebagainya. Itu kan mengganggu aturan, mengganggu dan sebagainya. Maka di sana kita tidak boleh mengatakan wis jarno dan seterusnya seakan. Nah itu beda lagi. Urusan seakan ini urusannya pemerintah, kan gitu ya. Ya pemerintah juga demikian, ojo asal ngusir ae tanpa memberikan solusi. Ya usiran, tapi kayak ono solusi itu tanggung jawabmu, ditakoni engko di akhirat. Ditanya nanti itu apa rakyatmu iku gak iso mangan ya. Dodol nek kene gak mbok olehi, dodol nek kono gak ngolehi, gak kon kei nggen lho takoni. Pemerintahnya seperti itu. Ya jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pokoknya kita harus senantiasa berkata benar, adil. Jangan karena berharap ridhonya si kaya atau tidak mau berkata benar karena seakan sama si miskin. Sama saja. Ya. Kita lanjutkan. Ya ini fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Ya, dari kalian berbuat adil. Jadi jangan ngikuti hawa nafsu. Hawa nafsu tadi itu ya karena seakan gitu ya, karena ingin ridho dan sebagainya, maka itu ngikuti hawa nafsu. Yani anta'dilu, yani tamilu anil haq. Ya, jangan sampai kalian itu condong dari kebenaran, berkatalah yang benar, ya. Jangan condong dari kebenaran. Yani li'alla ta'dilu. Agar kalian tidak jadi jangan ngikuti hawa nafsu lalu kalian tidak berkata yang benar. Yani tamilu anil haq, kalian condong dari kebenaran. Wa in talwu ay tuharrifu syahadah. Ya, dan jika kalian itu merubah-rubah persaksian, memutarbalikkan kata, merubah-rubah persaksian. Ya. Wa fi qiraah bi hadzil wawi al-ula takhfifan, yani talwu, pada satu ayat yang lainnya yaitu dibuang wawunya, jadi baca talu bukan talu. Ini bacaan yang lainnya, jadi dibaca fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu an tu'ridu, yaitu bacaan yang di sini. Kemudian ada lagi bacaan yang lain an talu au tu'ridu, gitu ya, yang kata Imam Suyuti rahimahullahu taala. Jadi jika kalian itu merubah-rubah persaksian, autoridu an adaiha, atau kalian menolak dari menunaikan persaksian, kalian menolak menjadi saksi, tidak mau menjadi saksi, ya. Padahal kalian tahu mana yang benar. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sungguhnya Allah itu dengan apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. fayujazikum bihi, nanti dia akan membalasmu. Jadi cukup Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran di sini. Jadi kalian bersaksilah dengan persaksian yang benar. Gitu ya, jangan ngikuti hawa nafsu. Kalau kalian tidak mau bersaksi dengan saksi yang benar, kata Allah, aku roh. Wis ngono ae cukup. Wong cerdas iku wis cukup. Dikasih isyarat aku roh. Gitu ya. Cukup orang cerdas itu ya. Ya sih ngomong aku roh iki sing duwe neraka kan itu ya. Nah, yang ngomong aku roh lho ya. Hati-hati aku roh. Nah sing ngomong aku roh iki sing duwe neraka kan gitu ya. Maksudnya apa? Mek roh tok ngono. Apa maksudnya cuma wis tau tok marang gak diapa-apano? Ya ora to, ya. Ya mesti saja aku tahu loh ya. Ya, wallahu bima ta'maluna khabir. Innallaha kana bima ta'maluna khabir. Sungguhnya Allah itu senantiasa tahu, khabiran, maha tahu, maha meliputi segenap perkara yang kamu lakukan. Ya, segenap perkara yang kamu lakukan. Ini ancaman, bukan hanya sekedar berita ya. Bukan sekedar berita Allah maha tahu. Wis, ngono tok. Ndak. Ya, maksudnya Allah maha tahu. Maha tahu akan seluruh apa yang kamu kerjakan. Allah maha tahu tentang penolakanmu untuk menjadi saksi. Kamu tidak mau jadi saksi, Allah tahu. Ya, kamu tidak mau mengatakan yang benar, Allah tahu. Ya, dan jelas nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bentuk pengkhianatan. Ya, bentuk pengkhianatan. Dan orang-orang yang berkhianat tidak akan pernah aman. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala. Yang berikutnya, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Waalaikumsalam warahmatullah. Wahai orang-orang yang beriman, aminu, yakni dawamu alal iman. Dawimu alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Yakni senantiasalah kalian itu konsisten di atas keimanan, kata Allah. Ya, jadi Allah di sini menegaskan, wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian, tetaplah kalian beriman. Ya, dawamu konsisten di atas keimanan. Iman dengan apa? Billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah, wal kitab, dan kitab, alladzi nuzzila ala rasulih, yang telah diturunkan kepada rasulnya. Ya, dibaca nazzala, yang Allah telah menurunkan kepada rasulnya. Dibaca nuzzila, yang diturunkan kepada rasulnya. Ini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwal Qur'an. Ini Al-Qur'an. Wal kitabi, dan berimanlah dengan Alkitab, alladzi unzila min qablu, yang telah diturunkan sebelumnya. Atau dibaca di sini apa? Alladzi anzala, yang Allah telah menurunkan kitab itu, min qablu, sebelumnya. Ya, ini kitab-kitab yang lain. Ya, ala rusuli, kepada para rasul. Bimakna al-kutub, yaitu dengan makna kitab-kitab yang lain. Wa fi qira'ah, dan dalam bacaan yang lainnya, bil bina'i lil fa'il fil fi'lain, ya, dengan bina fa'il, ya, lil fil fi'lain. Jadi dibaca nuzila, dibaca anzala, dibaca unzila, ya. Taib. Kata Allah, "Wa man yakfur billah." Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikati, dan kufur kepada para malaikatnya, wa kutubi, dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kufur terhadap hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh, anil haqqi, dari kebenaran. Kita perhatikan di sini jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala setelah berbicara menyebutkan tentang masalah berbuat adil, lalu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang keimanan. Mananya apa di sini? Mananya apa? Bahwasanya di antara sifat orang mukmin itu adalah berbuat adil, berkata adil, bersaksi adil. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati orang mukmin ini dengan sifat ini. Kalau ada orang yang tidak beriman atau orang itu tidak bersikap adil, berarti di sana jangan-jangan dia nggak iman dengan hari akhir. Jangan-jangan dia nggak iman dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan kitabnya, dengan hari akhir. Jangan-jangan dia nggak iman. Bahkan di sini dikatakan waman yakfur, dan siapa yang kufur. Hati-hati di situ jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah tidak beriman berarti dia kufur, maka dia sesat dengan kesesatan yang jauh, yang enggak mungkin bagi dia untuk bisa kembali. Ya, kalau sudah mati. Kita lanjutkan. Berikutnya Allah Ta'ala berfirman, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Imam Suyuti, bi Musa wa humul yahudu, beriman dengan Musa, yakni orang-orang Yahudi. Tsumma kafaru, kemudian mereka kafir, bi ibadatil ijl, ya, dengan menyembah patung sapi, ya, dengan menyembah patung anak sapi, patung pedet. Tsumma amanu ba'dahu, kemudian mereka beriman setelahnya. Tsumma kafaru, kemudian mereka kafir, bi Isa, dengan Isa. Tsumma zdadu kufran, kemudian mereka bertambah kekafirannya, bi Muhammadin, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan mungkin mau mengampuni mereka. Ma'aqamu alaihi, selagi mereka tetap berdiri di atas kekufurannya. Wala liyahdiyahum, dan tidaklah Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka, sabilan, jalan, tariqan ilal haqqi, menuju kebenaran. Jadi siapa yang menceritakan di sini, ya, siapa yang beriman. Awalnya iman dengan Musa. Ditinggal Musa selama 40 hari, ya, untuk berkhulwat, untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Balik ternyata mereka kufur. Ya, kufur dengan menyembah patung sapi. Lalu kemudian mereka beriman lagi, tobat lagi. Lalu datang Nabi Isa, mereka kufur lagi dengan Nabi Isa, tidak mau mengimani Nabi Isa sebagai nabi mereka, orang Yahudi. Lalu datang Nabi Muhammad SAW, tambah kafir lagi, tidak mau lagi, gitu ya. Wong Nabi Isa sebangsa dengan mereka aja nggak mau iman, apalagi sekarang dengan Nabi Muhammad yang tidak sebangsa dengan mereka, dari bangsa Arab, mereka keturunan Israel, ya, mereka nggak beriman lagi. Maka sudah seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Ya, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan mau mengampuni mereka selagi mereka ada pada prinsip mereka itu, tidak mau beriman, ya. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, jalan menuju kebenaran. Ya, jamaah sekalian, dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini juga ada kejadian semacam ini pun ada terjadi di zaman-zaman yang berikutnya, bahkan mungkin ada di zaman kita. Ada orang yang seenaknya dia itu keluar masuk agama, gitu ya. Ya, tergantung siapa yang dirabi, nah itu. Ya, tergantung siapa yang dia nikahi. Dia namanya muslim, nikah sama orang kafir, ya malah kafir. Marun pegatan tinggal mati, nikah sama orang muslim, muslim lagi, gitu ya. Lalu pegatan nikah sama orang kafir, kafir lagi, gitu ya. Berarti memang asli dia nggak punya iman, ya. Memang asli dia nggak punya iman kalau seperti itu, ya. Waliyadzubillah. Maka yang demikian ini, selagi dia dalam keadaan seperti itu, tidak teguh imannya di atas keimanan, keislamannya, maka Allah tidak akan mengampuni dia dan tidak akan diberikan kepada dia petunjuk menuju jalan yang lurus. Karena memang pada dasarnya dia keluar masuk itu bukan dalam rangka iman, ya, karena faktor dunia saja, kan gitu ya. Ya, dia dulu murtadnya karena dunia, masuk Islamnya juga karena dunia, murtad lagi karena dunia, masuk Islam lagi karena dunia. Ya sudah, memang bukan tipenya orang yang ingin mencari hidayah. Iso pokok iso mangan ngono ae, gitu ya. Wis padha ambek iya, hewan balum adol, bahkan lebih sesat lagi, ya jamaah sekalian, dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat yang ke-138. Wabashir, yakni akhbir ya Muhammadu, dan beritakan gembira, berikanlah berita gembira, akhbir ya Muhammadu, wahai Muhammad, al munafiqin, orang-orang munafik, bi anna lahum adzaban alima, bahwasannya ada bagi mereka azab yang pedih, yakni mu'liman, azab yang menyakitkan, wa adzabun nar, yakni azab api neraka. Jadi berikanlah berita gembira, wahai Muhammad, kepada orang-orang munafik. Nah, sekarang Allah berbicara tentang orang-orang munafik, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, berikan berita gembira, berita gembira. Kira-kira ini bentuk ejekan atau pujian nih? Ejekan. Yang ngenyek ini gitu ya. Jadi berikan berita gembira kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka, untuk mereka disediakan azab yang pedih, yakni huwa azabun nar, yakni azab api neraka. Ya. Ini kan sama dengan apa namanya? Kita ngasih suguhan kepada orang ya, dia monggo niki racun jenengan minum katanya dinikmati kan itu ya. Seperti itu. Ya. Jadi racun sekalipun itu dihidangkan dengan cara yang sopan, ya racun tetap racun, itu malah memperbesar apa namanya penghinaan, yaitu ya memperbesar penghinaan ya jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dia tidak akan menambah sesuatu pun dari nilai racun itu kan gitu ya. Sama juga sebaliknya, ya sebaliknya pun demikian bisa juga. Yang dihidangkan Masya Allah sesuatu yang sangat lezat, enak, bergizi, tapi carane ngekekno welek. Nyelek cari wong Jawa gitu ya, nyen sewunya padoken gitu ya. Kira-kira gelem mangan. Eh? Kira-kiranya gitu ya. Entek-entekno kok nek gak duwe isin ya gitu ya. Entek-entekno kok nek gak duwe isin. Nah itu ya, ya sing mangan gak kolu kan gitu ya. Sama dengan itu. Ya diuncalno gitu ya. Ya utawa panganane enak gitu ya, luar biasa. Tetapi ditaruh ndek talam sing anu, biasa iku nggene panganane kucing ngene ngono ya. Kira-kira gelem mangan? Ndak mau. Tapi juga sekarang itu ada orang gila warung jamban, itu orang gendeng. Iya. Jadi apa namanya? Tempat kuahnya itu ditaruh di jamban. Gitu ya. Lah ini orang-orang rada stres ini itu ya. Ya. Ya semacam ini nama-nama yang tidak baik. Enggak baik. Nabi itu ngasih kita, mengajarkan kepada kita cari nama itu nama-nama yang indah, yang baik. Sama sekalian maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cari sensasi, itu tidak akhlak tuh namanya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Jangan gila ini orang nggak mikir gitu ya. Nyedok ndek jamban, toto gitu ya. Ini, nggak nyibu. Ya memang benar itu bersih, yakin itu bersih memang gitu ya. Cuman cari sensasi. Ya semacam itu kan ndak layak gitu. Itu ndak layak. Itu sama dengan ini wabasyiril munafiqin. Berikan berita gembira kepada orang munafik dengan adab yang pedih. Sekarang ini dibalik. Ini monggo namanya gule jamban gitu ya. Ya, sama dengan itu. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kaum muslimin yang semacam ini enggak layak. Tidak layak ya, menyelisih adat, adab, kepatuhan, akhlak yang baik dan lain sebagainya. Ya. Wong apa namanya Islam itu mendidik umatnya agar umatnya ini bermartabat, berakhlak mulia, tinggi, kan gitu ya. Kok malah menghinakan diri sendiri, nyeduk panganan teko jamban. Ini kan menghinakan dirinya sendiri, Masya Allah. Nggak nutut mikir itu tuh ini. Sensasi ya, sensasi. Cek bahayu. Baik, kita lanjutkan. Yang ke 139. Alladzina, siapa orang-orang munafik itu? Yani alladzina yattakhidunal kafirin, yani orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir awliya'a, wali-wali, penolong-penolong, teman-teman setia, pemimpin. Jadi ke Al-Ma'idah ayat 51 toh. Ini juga ada An-Nisa 139 gitu ya. Jadi sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai teman-teman setia mereka, penolong-penolong mereka. Ya, teman setia nggak boleh, penolong nggak boleh, apalagi yang mimpin ngurusi urusan-urusan umum mereka. Ya, maka orang menjadikan orang-orang kafir seperti itu, maka dia adalah disifati sebagai orang-orang munafik. Sifat mereka orang munafik. Dan munafik itu sama orang kafir nanti kumpul atau pisah? Kumpul, sama, sak grup kok. Sehati mereka itu. Gitu ya, sehati. Hatinya munafik sama hatinya orang kafir itu sama, podo kafire kan gitu. Cuma apa? Kelambine bedo. Lambene beda. Sing kafir gitu ati sak dohire, sing munafik apa? Atine kafir, dohire ketok si islami. Kan gitu ya. Tapi podo sing dinilai nanti hatinya. Jamaskan Allah Subhanahu wa taala. Ya di sini. Jadi alladzina takhidunal kafirina auliya'a min dunil mu'minin. Mereka tinggalkan orang-orang mukmin. Wah, orang-orang mukmin. Gak ditoleh belas, sing ditoleh orang-orang kafir. Jadi mereka tidak mau menoleh orang-orang mukmin, tidak mau menjadikan orang-orang mukmin sebagai wali mereka, penolong mereka, gitu ya, yang urusi urusan mereka. Ya. 5 yatawhamuna fihim minal quwwah, karena mereka berprasangka orang-orang kafir memiliki kekuatan, kata mereka. Ayabtaghuna ayatlubun, apakah mereka itu mencari indahum di sisi mereka al-izzah, yakni keperkasaan. Ya, apakah mereka menginginkan keperkasaan? Apakah mereka menginginkan kekuatan, kemenangan? Ya, ini dengan bentuk istifham ingkari kata Imam Suyuti. Ya, ini pertanyaan untuk mengingkaran ai la yajiduna indahum. Mereka tidak akan menemukan keperkasaan itu di sisi orang-orang kafir. Fa innal izzata lillahi jami'a. Kenapa? Karena al-izzah, kemuliaan, kekuatan, keperkasaan itu semuanya adalah milik Allah di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Semuanya adalah milik Allah subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Karena sekalian maka Allah subhanahu wa taala ya wala yanaluha illa auliya'uhu, dan tidak akan meraih kemuliaan, kekuatan, keperkasaan, kemenangan itu kecuali wali-walinya Allah subhanahu wa taala. Kecuali wali-walinya Allah Tabaraka wa ta'ala. Jamaah sekalian, dimakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini adalah dari sekian banyak ayat ya, yang mengajarkan kepada kita akan tidak bolehnya kita itu menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong, wali gitu ya, teman setia, apalagi yang ngurusi urusan besar kaum muslimin. Maka tidak boleh. Sama sekalian maka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menjadikan orang-orang kafir itu sebagai penolong mereka, teman setia mereka, ridho dengan mereka, maka diancam termasuk golongan orang-orang munafik. Ya, termasuk golongan orang-orang munafik. Dan zaman kita saat sekarang ini meluber orang-orang munafik ini. Ya, banyak sekali orang-orang munafik ini. Munafik secara sifat loh ya. Ada pada diri mereka sifat-sifat munafik. Gitu ya. Adapun hatinya munafik beneran atau ndak urusan Allah tabaraka wa taala. Segala urusan akan kembali kepada Allah. Selanjutnya Allah taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi", dan sungguh telah turun. Allah telah menurunkan. Ya. Wa qad nazzala 'alaikum, Allah telah menurunkan atas kalian fil kitabi dalam Alkitab, yakni Al-Qur'an. Fi suratil an'am, dalam surat al-an'am, an idza sami'tum, jika kalian mendengar ayatillah, ayat-ayat Allah ini Al-Qur'an, yukfaru biha, dikufuri, wa yustahza'u biha, dan dilecehkan, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan kalian duduk bersama dengan mereka. Jadi kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah dilecehkan, ya, ayat-ayat Allah dikufuri, maka jangan duduk bersama dengan mereka orang-orang yang mengkufuri ayat Al-Quran atau melecehkan ayat-ayat Al-Quran. Tidak boleh duduk bareng bersama dengan mereka. Artinya apa di sini? Tidak ada basa-basi dengan mereka. Tidak ada basa-basi. Ya, dengan mereka jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, hingga mereka beralih tenggelam kepada pembicaraan yang lainnya. Jadi selagi mereka tidak mau bertobat dari apa yang mereka ucapkan, maka tidak boleh duduk-duduk bareng bersama dengan mereka, tidak boleh. Innakum, kalau kalian tidak melakukan yang demikian, artinya kalian tetap saja bersama dengan mereka. Innakum idzan, jika demikian, yakni in qa'attum ma'ahum, jika kalian duduk bersama dengan mereka, gitu ya, idzan mithluhum, kamu menjadi semisal dengan mereka. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini ya sama, jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di zaman kita ini zamannya zaman apa jenenge? Zaman medsos gitu ya, wis kakean grup, nanti grup kadang-kadang ngomongnya gak kena, misalkan semacam itu ya. Ya kalau sudah nggak kena, lalu kita masih diem di sana, gitu ya, gak ngomong apa-apa, nggak keluar dan sebagainya. Idzan mithluhum, kalau demikian kamu semisal dengan mereka, gitu ya. Maka harus, kalau kita mau tetap di dalamnya, maka kita harus ikut ngomong. Kalau nggak menetap di dalamnya, artinya tidak ikut ngomong, maka harus keluar kalau mendapati sesuatu yang mungkar, gitu ya. Apalagi apa namanya, di dalamnya terdapat pelecehan-pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Kadang-kadang apa namanya, bercanda berlebihan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjutkan. In qa'attum ma'hum, jika kalian duduk bersama dengan mereka, maka mithluhum, kalian menjadi golongan mereka, fil ismi, dalam dosa. Innallah, sungguhnya Allah. Nah, ini perhatikan. Jami'ul munafiqina wal kafirin, Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir fi jahannam jami'an, di dalam neraka jahanam, jami'an, kumpul bareng semuanya. Jadi orang munafik dan orang kafir itu satu level, ya. Jadi mereka akan dikumpulkan bareng di neraka, ya, oleh Allah Taala. Kama jitama'u fid dunya 'alal kufri wal istihza, sebagaimana dulu mereka berkumpul di dunia di atas kekufuran dan pelecehan, ya, menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai senda gurau dan pelecehan. Sebagaimana mereka dulu di dunia itu berkumpul antara orang kafir dan orang munafik kumpul, maka di akhirat pun mereka dikumpulkan bersama, gitu ya. Karena almar'u ma'a man ahab, gitu ya. Orang itu bersama yang dia cintai. Mereka munafik dan orang kafir saling mencintai, saling bahu membahu, saling bantu membantu di dunia ini, ya. Maka nanti di akhirat mereka akan apa? Dikumpulkan, ya, biar semakin apa, semakin mawaddah warahmah, gitu ya. Ya, ucapan ini juga bentuk ya penghinaan ya kepada mereka, ya. Silakan kalian bercengkrama di neraka, kan gitu, sama dengan itu. Ini orang munafik dan orang-orang kafir. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berikutnya, alladzina yatarabbasuna bikum, yakni orang-orang yang yantaziruna, menunggu kalian, ya, yakni orang-orang yang menunggu-nunggu ad-dawaira, ya, yakni menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi. Jadi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, karena peristiwa, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, itu pada dasarnya lakone podo, kan ya. Jadi inti ceritanya itu sama, itu cerita itu akan terus berulang. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ayat Al-Qur'an itu akan senantiasa apa namanya? Update. Maksudnya maknanya akan senantiasa sesuai dengan zaman yang dilalui, yang akan lewat. Ini mukjizatnya Al-Qur'an. Ya, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akan menunggu-nunggu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menunggu-nunggu kesempatan. Ya, atau mereka sendiri yang bikin kesempatan. Ya, mereka sendiri yang bikin kesempatan. Ya, jadi mereka berbuat makar. Apalagi di zaman kita yang penuh dengan fitnah ini, waduh, provokasi luar biasa. Ya, tujuannya apa ya? Mereka ingin memancing-mancing kaum muslimin. Apakah kaum muslimin masuk dalam jebakan mereka ataukah tidak ini? Makanya yang seperti itu orang-orang awam ya, yang nggak ngerti apa-apa kayak kita ini menengoai sih, gitu ya, nunggu apa-apa para pemimpin gitu ya, ojo melok ngomong, ojo melok bertindak gitu ya, karena nggak tahu ya, kita nggak tahu ya, kita malah nunggu aja seperti itu ya. Jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan yang berikutnya. Fa in kana lakum fathum minallah. Lah ini. Jadi orang-orang munafik ini jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nunggu-nunggu segala peristiwa. Artinya sifat orang munafik itu pengen cari selamat, ditunggu. Sopo sing selamat, sopo sing menang, melok sing menang. Ya. Apa namanya? Enggak ngurus, yang penting deh apa stereo lah, kanan kiri oleh gitu loh. Ya. Kanan kiri oleh lah gitu loh. Kanan menang melok kanan, kiri menang melok kiri ya. Tatkala kanan menang dijak sama kanan, ayo merangi kiri, mikir engko lek sing kiri sing menang, aku lek dimusuhi sing kiri, mawis aku netral ae. Nah ini ya ya ndak punya prinsip golek aman dan golek selamat di dhewe. Ini sifatnya orang munafik. Kita perhatikan di sini. Fa in kana lakum fathun ya'ni dhafarun wa ghanimah. Kalau kalian mendapatkan kemenangan dan mendapatkan harta ghanimah minallah, dari Allah, qalu, maka mereka mengatakan lakum kepada kalian orang munafik ini, alam nakum ma'akum. Ya. Bukankah dulu kami bersama dengan kalian? Aku kan dulurmu. Aku akan temanmu. Aku kan yang mendukungmu, aku kan yang penyokongmu gitu ya. Karepe apa? Jaluk bagian ya, menang, mendapatkan kemenangan, mereka cari selamat oleh dunia, oleh bagian, mendapatkan bagian. Fiddin, alam nakum ma'akum fiddini wal jihad, bukankah kami dulu bersama kalian dalam agama dan jihad? Fa'atuna minal ghanimah, maka berikan kepada kami bagian dari ghanimah itu ya, jangan dicoret ya, tetap daftarnya melok no aku kan gitu ya. Kata mereka seperti itu. Wa in kana lil kafirina nasibun minadh dhafri 'alaikum, jika ternyata orang kafir memiliki bagian kemenangan atas kalian, qalu lahum, maka mereka pun akan berkata kepada orang-orang kafir ya, mereka berkata kepada orang-orang kafir. Apa perkataan mereka? Alam nastahwid yani nastauli 'alaikum, bukankah kami dulu itu membela kalian? Gitu ya, bukankah kami dulu membela kalian ya, wa naqdiru ala akhdikum wa qatlikum ya, lalu kami wa naqdiru ala akhdikum wa qatlikum, sementara kami mampu untuk memerangi kalian, lalu fa abqaina alaikum, lalu kami pun tetap saja jadi mereka mengatakan, bukankah kami membela kalian, kami mampu kok untuk melawan kalian, kami mampu kok untuk memerangi kalian, lalu kami kalahkan kalian, tapi kami nggak lakukan karena kami bela kalian, padahal kami mampu. Asli nih, wedi apa mampu? Wedi kan itu. Jadi orang munafik ya, sini ngomongin tok ngetabrus ya. Lalu mereka mengatakan, wa alam namna'kum minal mu'minin, dan bukanlah kami yang telah menghalangi kalian dari orang-orang mukmin. Artinya kami yang membela kalian terhadap orang-orang mukmin. Ya, seperti itu. Sama sekalian dan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir yang mendapatkan kemenangan, kami kan dulu yang membantu kalian untuk mengalahkan orang-orang mukmin ya. Kami yang menolak orang-orang mukmin dari kalian, padahal kami mampu memerangi kalian ya. An yadfaru bikum wa takhdhilihim wa murasalatikum bi akhbarihim, bukankah kami dulu yang membantu kalian gitu ya, sehingga kalian itu menang ya, dengan kami menghinakan orang-orang mukmin dan menulis surat menyurat untuk memberitahukan kepada kalian tentang berita-berita mereka. Ini kan sifat mereka orang-orang munafik. Ini melakukan tajassus, mata-mata, mengkhianat, sepiu, nase. Melakukan seperti itu. Kan itu kami telah melakukan demikian. Maka falana, maka ada untuk kami alaikum atas kalian al-minnah, yakni anugerah keutamaan. Dan ini juga berlaku, terjadi di zaman penjajahan, sama sekali Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin sampai hari ini. Gitu ya. Jadi ada kelompok tertentu itu ya mereka tidak memerangi pribumi, juga tidak memerangi penjajah. Diam aja, golek selamat gitu ya. Kepada pribumi tidak menampakkan permusuhan gitu ya, tapi kepada penjajah loyal. Surat menyurat kini seperti itu, sehingga tatkala pribumi yang menang mereka aman, tatkala penjajah menang mereka juga aman. Ini kelompok ini seperti itu ya, dan itu terjadi sampai hari ini, sampai sekali menurut Allah Subhanahu wa taala ya. Mulai zaman lontong seperti itu ada. Kita lanjutkan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana tadi? Fallahu yahkumu bainakum. Benar ya? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumi perkara itu di antara kalian. Wa bainahum, dan di antara mereka yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Bi an yudkhilakumul jannah, dengan memasukkan kalian orang-orang mukmin ke surga. Wa yudkhiluhumun nar, dan masukkan mereka ke dalam neraka. Ini berita gembira, hiburan kepada orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tempat mereka surga. Ya wis nek donya dikhianati. Itu wis sunahe wis ngono pisan. Gitu ya. Iku sunahe ngono pisan. Gitu ya, di dunia mesti dikhianati bolak-balik, dari masa ke masa kaum muslimin senantiasa sering dikhianati di mana-mana. Ya, di mana-mana dikhianati. Jadi minoritas di pemeneh gitu ya. Jadi mayoritas saja dikhianati. Gitu ya. Ya, dikhianati seperti di mana-mana. Tapi Allah akan memutuskan perkara di antara mereka. Bagaimana pemutusan perkara? Sing mukmin swarga, gitu ya, orang-orang munafik, para pengkhianat dan kafir asli di neraka wis cukup. Itu sudah cukup. Ya, itu berita gembira bagi orang-orang mukmin. Jamaah sekalian, imakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sabar itu maksudnya wis sabar wis gitu ya. Ya. Jadi dari awal kita perhatikan di sana. Ayat tadi di awal 135 tadi berbicara tentang masalah adil. Gitu ya, berbicara masalah adil. Lalu ayat yang di sini berbicara tentang masalah pengkhianatan orang-orang munafik. Sekalipun demikian, kita masih disuruh untuk berbuat adil. Gitu maksudnya. Masih tetap disuruh berbuat adil. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan berita kepada Hudzaifah tentang daftar listnya orang-orang munafik. Nabi tahu siapa yang munafik semua. Ya. Ya, Nabi tahu siapa di antara mereka yang munafik, tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa diapa-apa no? Anda. Itu pelajarannya apa sih? Pelajarannya apa di sana? Adil, adil itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, yaitu menilai dohirnya kan gitu. Dohirnya mereka bersama tapi hatinya seperti itu ya jamaah sekalian, dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti kejadian-kejadian yang menimpa kaum muslimin ya di Ambon, di Poso. Kan gitu ya, dikhianati. Bangkit. Gitu ya, melawan mereka. Kemudian mereka teriak-teriak minta damai. Damai temenan? Ya wis. Kan gitu ya? Ya wis damai. Kaum muslimin menerima damai, sekalipun tahu hati mereka yang mengajak damai, di dalamnya tidak ada perdamaian, tetapi dohirnya kan seperti itu. Paham di sini insyaallah ya. Ya, demikian itu senantiasa kita seperti itu. Dan memang sunnatullah, ya gitu ya, kita disuruh untuk sabar menegakkan keadilan, kan gitu ya, berjalan sesuai dengan aturan yang ada, tidak terprovokasi. Lalu nanti hasil akhirnya kita perhatikan di sini, fallahu yahkumu bainakum yaumil qiyamah. Ya, Allah akan menghukumi di antara kalian pada hari kiamat dengan memasukkan yang mukmin ke surga, memasukkan yang kafir ke neraka. Walan yaj'alallahu lil kafirina, dan Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir alal mu'minina, terhadap orang-orang mukmin, sabilan, jalan tariqan, ya, jalan yang akan nyambung, ya, antara mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin secara umum. Ya, demikian dan mas kalian himnakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran ini pelajaran yang sangat berharga. Dan tidaklah kita, ya, seperti yang sudah sering kita sampaikan. Kita membahas Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an senantiasa, ya, kita melihatnya pada kenyataan. Kita melihatnya. Dan seakan-akan setiap kali kita membaca Al-Qur'an, ya, kita dibimbing oleh Al-Qur'an untuk menyikapi segenap permasalahan yang ada di sekitar kita, gitu ya. Ya, makanya Al-Qur'an adalah petunjuk kita, ya, menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu permasalahan yang ada di permukaan bumi ini melainkan Al-Qur'an telah memberikan jalannya, baik secara global maupun secara rinci, baik secara zahir, ya, tersurat apakah yang tersirat, ya, baik hanya dengan sekedar dibaca lafadznya atau setelah seseorang itu mentadaburi, merenungkan isi dan makna-maknanya, akan dia banyak mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bisa difahami insyaallah ya. Nah, cukup insyaallah ya. Sak ruku. Baik. Kita sekarang buka tanya jawab, kalau bertanya kita persilakan. Ada bertanya? Ustaz, ya. Untuk menyikapi yang sekarang fenomena banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang mulai tahun 2000-an. Ngomong saya naik dewe, Ustaz. Padahal itu kan banyak orang-orang yang takut terhadap itu. Banyak dia itu mempunyai umat, banyak apalah istilahnya, Ustaz, ya. Dan kita itu sikap kita itu gimana, Ustaz? Ngomongnya saya dewi, memperbalikkan fakta, membuat melecehkan apa sajalah kalau tentang Al-Qur'an dan sebagainya itu. Padahal mereka itu tokoh-tokoh yang banyak umatnya gitu. Gimana Ustaz? Iya. Ya, menyikapi fenomena banyak tokoh-tokoh yang ngomong sak karepe dhewe berkaitan dengan Al-Qur'an, berkaitan dengan macam-macam gitu ya. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang jelas, yang pertama kita diperintahkan untuk senantiasa, ya, teguh dengan ilmu, dengan majelis-majelis ilmu seperti ini, ya. Kita hendaknya teguh dengannya, konsisten dengannya, jangan jauh dari majelis ilmu. Dengan majelis ilmu seperti inilah kita akan tahu komentar-komentar yang keluar, ya, dari para tokoh ini benar atau salah. Dari sanalah kita tahu. Nah, setelah kita tahu, maka di sini kita bisa bersikap, ya. Ya, minimal bersikap untuk diri sendiri. Itu minimal sudah. Boleh kita menghukumi mereka itu bahwa mereka itu munafik gitu, Ustaz. Menghukumi seorang munafik dan lain sebagainya itu hendaknya jangan kita. Gitu ya. Jangan kita. Hendaknya kita itu tahulah porsi diri kita masing-masing. Layakkah kita ikut berbicara? Mana lebih baik kita ikut berbicara atau kayak kita itu diam, gitu ya? Apalagi dalam perkara-perkara yang kita tidak kompeten di dalamnya, ya, yang kita tidak kompeten di dalamnya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memesankan kepada kita, ya, jika kalian beriman kepada Allah dan akhir, falyakul khairan au yasmut, maka ucapkan yang baik atau kalau tidak maka diam, ya. Man somata naja, siapa yang diam maka dia selamat, ya. Siapa yang diam maka dia selamat. Maka biarkanlah yang memberikan komentar, yakni orang-orang yang berkompeten, yang berilmu di dalamnya. Hanya orang yang berilmu kok yang punya kewajiban untuk membantah perkataan orang-orang yang nggak benar. Ini orang berilmu yang punya kewajiban. Orang-orang awam tidak punya kewajiban. Orang-orang awamnya punya kewajiban mengingkarinya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fabi lisani, fa illam yastati' fabi qalbi. Jadi masing-masing di antara kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuai dengan batas kemampuan kita sendiri-sendiri, gitu ya. Jangan kita sebenarnya nggak punya ilmu apa-apa tapi sok pinter ngomong, gitu ya. Sok pinter ngomong, sok saja sebenarnya itu, padahal nggak iso kan, gitu ya. Ya diem aja, itu bukan kewajibanmu kok kamu ikut ngomong, gitu ya. Ya apa namanya, kadang-kadang orang mengomentari orang, ya dia itu kan menunjukkan kapasitas akan keilmuannya, gitu ya. Bunuh, nggak itu hanya orang ini halal darahnya, ini kan kapasitas ilmuannya sak menudok kan, gitu ya. Ya jadi ada setelah di share sesuatu komentar di belakangnya orang ini bunuh saja lah, ini kemampuannya gitu tok ini misalnya, gitu ya. Isoe me ngono tok, orang semacam itu menengoai, gak usah komentar. Kadang-kadang komentarnya jelek, kadang-kadang tidak menunjukkan akhlak islami seperti itu, ya jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi biarkanlah yang ngomong itu yang memang wajib ngomong, kita demo aja wis, ojo berikan komentar, ya ojo memberikan komentar, ya kewajiban kita yang tidak bisa ngomong, atau kalau ngomong omongannya nggak dirungokno kan percuma toh, gitu ya. Lah apa kita ngomong nggak dirungokno kan percuma, nggak ada guna dan manfaatnya. Berarti memang nggak perlu ngomong. Jarno sing ngomong itu sing omongannya di rungokno, didengarkan, itu kan manfaat, ya. Ya mungkin bagi kita misalkan wis dungakno ae, muga-muga oleh hidayah. Dungok sing bener ya Allah. Omongane wong niku nyelekite ya Allah. Jenengan paringi hidayah, lek layak oleh hidayah. Jenengan pateni sing segera, jenenge lek ngrusak wis cukup. Ndonga nang Allah gitu aja. Komentare nang Allah ngono ae. Cukup gitu ya, nggak perlu sampean melok-melok was di medsos, melok-melok ngomong dan sebagainya, itu malah menunjukkan kapasitas keilmuannya sampai di mana, itu aja malah. Ya, apalagi salah satu sifat di antara sifat-sifat kita kaum muslim Indonesia itu sering apa, seneng komentar, banyak omong, gitu ya. Kemudian juga sering apa namanya ikut-ikutan, gitu ya, ikut-ikutan. Oh, oke Bu. Iya. Nggih, mantap. Mengenai batasan pemimpin muslim. Artinya pemimpin ketua di dalam masyarakat yang mayoritas Islam, taruhlah mungkin kalau di kampung ada masyarakat RW, kalau di instansi di situ ada kepengurusan koperasi, ini kan mayoritas Muslim, tapi batasan maksud saya itu kalau ada orang Muslim, apakah kita juga biarpun barangkali dia memang pantas jadi pemimpin, tapi apakah kita baik memilih yang muslim atau bagaimana? Ini perlu diluruskan pertanyaannya. Itu statusnya status pekerjaan atau hubungan sosial? Kan mendasari untuk semuanya. Iya, ya. Kalau itu kalau faktornya faktor pekerjaannya itu ndak bisa, kan gitu ya. Sing duwe kerjaan sopo, kan mesti ae kan gitu ya. Ya, kalau faktor-faktor pekerjaan ndak bisa. Ya gitu ya, itu namanya muamalah. Gitu ya, itu namanya muamalah. Ya, itu namanya muamalah. Jadi muamalah misalkan dengan satu perusahaan, perusahaannya milik kafir, akadnya akad muamalah, akadnya pekerjaan. Dan Nabi SAW tidak tidak melarang adanya hubungan pekerjaan antara mukmin dengan orang Yahudi di zaman beliau SAW. Jadi ada akad pekerjaan. Kalau itu adalah akad pekerjaan, ya tidak ada masalah. Wong sing duwe pabrik dhek kok Mosok sampean meblu, lho, men gak oleh iki muslim kabeh iki. Men kudu mundur ya. Enggak mungkin ya. Semacam itu ya. Itu akadnya akad pekerjaan. Tapi kalau dalam hubungan sosial maka enggak boleh. Hubungan sosial. Ya makanya orang-orang muslim misalkan tatkala pemilihan RT ya pilihan sing muslim. Gitu ya. Kau sing iso Ustaz iki ono sitok iki sing non muslim tapi pinter wonge. Gitu ya. Ya golek ana sing muslim sing paling pinter di antara kamu. Yang dil kan 12 ya. Yo jawabannya angkatan siji ewang ono. Kan ngono. Kan itu ya. Nah, jadi harus seperti itu. Kalau itu hubungan sosial sama sekali yang berkat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia akan memegang urusannya kaum muslimin sekalipun setingkat RT. Ngurus apa-apa enang deh. Yang itu ya. Ngurus apa-apa ya kekedian dan sebagainya, banyak urusannya. Maka ya jangan sampai seperti itu. Paham insyaallah ya. Jadi harus dibedakan, ini hubungan pekerjaan atau hubungan sosial. Beda, hubungan sosial kemasyarakatan misalkan yang itu berkaitan dengan hajat. Itu nanti akan berkaitan dengan hajat kaum muslimin. Ya, berkaitan dengan hajat kaum muslimin. Rapat-rapat apa kata ya, rapat bahas apa kepentingan masyarakat, si mimpin DEO kan enak, tidak enak, kan itu ya, seperti itu. Paham insyaallah ya. Baik. Jadi bedakan dengan pekerjaan. Ya, pekerjaan. Misalkan sudah terpilih, kita datang ternyata sudah terpilih menjadi pemimpin. Gitu. Terus apakah kita boleh minta tolong atau apa gitu? Minta tolong apa itu? Ngurus siapa itu kan. Lah wis kadung kate lapo sampean. Wis kadung kate lapo ya. Ini kan pertanyaan kalau belum terjadi. Ya, kalau sudah terjadi ya ini keterpaksaan mau apa lagi. Ya nanti kalau ada pemilihan lagi jangan sampai ada lagi. Jangan sampai ada lagi. Ya kalau misalkan kalau sing gelem maju, sampean maju wae. Ya. Enggak apa-apa kan gitu ya. Jadi kan antara kaum muslimin kok enggak ono sing maju, kan ono sing gelem gitu ya. Sementara antum yang cemburu dengan masalah itu ya enggak masalah. Ya majunya bukan karena ingin jadi pemimpinnya, biar ada, jangan sampai ada yang orang yang kafir jadi pemimpinnya, seperti itu enggak masalah. Paham di sini insyaallah ya. Baik. Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah yang diingkari dan diperolok-olok (buka) oleh orang-orang kafir (tutup), maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan lain, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Ini bagaimana Ustaz dengan ayat ini? Karena saya dulu pernah mendengar waktu nyetel radio, ada kiai terkenal, masya Allah, kiai haji, bahkan CD-nya tersebar ramai sekarang di masyarakat. Waktu kajian itu saya mendengarkan di radio. Waktu kajian itu Al-Quran diperolok-olokkan, akhirnya jamaahnya ngakak sampai gerak itu ya. Terus seandainya waktu kajian begitu itu dekat dengan rumah kita ya, kalau tahu waktu Al-Quran itu dibikin kayak gitu sehingga jamaknya sampai buyung-buyung karena, terus sikap kita gimana seandainya dekat dengan sikap. Taib. Jadi kita mendengar ada orang yang dia di dalam ceramahnya kok kemudian membuat ayat-ayat Al-Quran sebagai bahan lucu agar jamaahnya tertawa. Lalu sikap kita bagaimana? Ya tadi itu kembali, itu ada kemungkaran ya. Itulah sebuah kemungkaran. Makanya mengatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Kalau mampu dengan tangan didatangi, berarti itu hanya orang yang punya kekuasaan. Ya, didatangi, maka itu bagi orang yang punya kekuasaan. Kalau kita tidak punya kekuasaan, ya tidak, berarti gugur kewajiban dari kita. Paham di sini ya? Dengan lesan, wong aku ngomong wek dulurku dhewe gak dirungokno, wong sak mene-mene dirungokno kan gitu ya. Ya gitu ya. Berarti gugur. Maka tinggal dengan hati. Hati mangkel doae. Ya apa wis ndonga nang Allah sampean salat rong rakaat ya Allah. Wong niku jangan bisuaken maren. Dan gitu ya. Kok ngomongane ngono, lek mboten tobat sampai mati, jenengan dadekna wong bisu maren. Boleh itu. Mengadunya kepada Allah, bentuk pengingiran kita dengan hati. Ingat itu. Jadi tidak setiap ada kemungkaran itu kemudian kita boleh langsung menanganinya. Belum, karena ini masalahnya tadi man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, dengan tangannya. Siapa itu? Yang punya. Di mana yang punya kekuasaan itu tatkala dia merubah kemungkaran tidak mendatangkan kemungkaran yang lain. Gitu ya. Tapi kalau seorang itu tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, lalu dia merubah kemungkaran, muncul kemungkaran yang lain. Datang misalkan ke kelompok itu yang sedang guyu ngakak-ngakak, kita datangi, lalu kita hajar gitu ya. Akibatnya terjadi kerusuhan, gitu ya. Bukan antum mungkin di acara orang banyak, rumah dibakar, habis rumah dibakar merembet rumah sebelah kanan, sak kampung kebakaran gara-gara amar ma'ruf nahi. Wah, gitu. Paham di sini ya? Ya, jadi kenapa di sana dikatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi? Kalau tidak mampu dengan, kenapa dikaitkan dengan kemampuan? Kenapa yang mampu jika dia merubah kemungkaran dengan kekuatannya tidak menimbulkan kemungkaran lain? Buat apa kita mengingkari satu kemungkaran ini menimbulkan kemungkaran yang lainnya? Buat apa? Nanti dia wis meneng wae. Paham di sini insyaallah. Ya. Jadi harus ini. Jadi makanya tidak sering kita sampaikan tidak asal semangat. Ilmu fikih dipakai. Ya. Jadi ilmu fikihnya dipakai. Jadi dipikir dulu, mikir aku lek ngomong aku gak dirungokno ini seterusnya, dipikir dulu. Gitu ya, paham di sini insyaallah ya. Nah, jadi itu kan 3 tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar, gitu ya. Jadi dengan hati bagaimana tatkala itu dekat kita mendengar dari radio, matikan radionya, itu dengan hati. Kita melihat TV, matikan TV-nya, itu dengan hati. Lalu di pinggir rumah ternyata ya apa nyingkri ya dhisik sampai aku selesai pindah. Ya, ngungsi hijrah nang tabiin sih kan itu ya. Sampai kira-kira kis mari kis baru balik, itu namanya ingkar dengan hati. Habis ini insyaallah ya. Seperti itu. Itu bukan menunjukkan kelemahan kita, Ustaz ya. Gimana? Itu bukan menunjukkan kelemahan kita. Ancan lemah. Ancan kan tidak mampu. Kan gitu ya. Jadi kan aja sok mampu kan gitu. Ya. Sok mampu jangan. Ya, jangan sama sekali melakukan Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tanggung jawabnya orang-orang yang punya kemampuan. Yang tidak punya kemampuan, ingat, gugur kewajibannya. Kan seperti itu. Dia nggak mampu karena nggak punya tangan, nggak punya dengan tangan, nggak mampu, gugur kewajibannya dengan tangan, nggak dosa. Dia nggak mampu dengan lesan, gugur kewajibannya, dia nggak dosa. Tinggal dengan hati ini sudah. Ini yang paling akhir ya jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Maksudnya apa imannya lemah? Anda gitu ya. Artinya apa? Kalau dia tidak mengingkari dengan hatinya, maka itu adalah selemah-lemah iman bagi dirinya. Bukan berarti mengingkari dengan hati imannya lemah, selemah-lemahnya enggak, salah pengertian. Gitu ya. Jadi itu tingkatan paling rendah dalam amar ma'ruf nahi mungkar dengan hatinya. Kalau dia dengan hatinya aja nggak bisa, nggak mau, benar-benar lemah imannya. Itu maksudnya di situ. Ya, dengan hati nggak mau kan gitu ya. Saya tetap pengen ngurung-ono di gunung gitu ya. Berarti benar-benar lemah hatinya. Gitu. Itu maksudnya. Bukan berarti dengan hati itu menunjukkan bahwa imannya lemah. Anda nggak mampu katanya lapo. Itu maksudnya. Ngaten nggih? Cukup insyaallah ya. Siap-siap rek. Kita tutup, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat ya. Kita akhiri wasallallahu bin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.